Ya, ini uh, kawasan Industrial Park Indonesia yang semuanya seluas 13.000 hektar yang nantinya ini dipersiapkan untuk Pembangunan industri EV baterai yang pertama, yang kedua untuk pembangunan petrokimia, petrochemical, kemudian yang ketiga aluminium. untuk pembangunan industri aluminium, yang semuanya kita harapkan nanti didukung oleh energi hijau, oleh renewable energy, oleh Hydropower dari Sungai Mentarang, Sungai Kayan di Kalimantan Utara, dan memang perlu transisi. Ada transisinya tidak langsung ke energi hijau, tapi ada transisinya. Tetapi kita harapkan dengan eh, kekuatan kompetitif seperti itu, energinya hijau. Kemudian, barang-barang produknya yang dihasilkan juga produk-produk hijau inilah yang akan menjadi uh, kekuatan kawasan Industrial Park Indonesia di Kalimantan Utara. Ini adalah uh, Green Industrial Park yang terbesar di dunia, dan inilah masa depan Indonesia. Masa depan Indonesia ada di sini, kalau ini terrealisasi baik, semuanya pasti akan berbondong-bondong ke sini industri apapun yang berkaitan dengan green produk pasti akan menengok ke kawasan ini. Dan progres ini akan saya ikuti terus perkembangannya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan sehingga betul-betul tidak meleset dari uh, schedule yang telah kita tentukan. Saya kira uh, kalau melihat lapangan kelihatannya saya ditanya di lapangan nggak ada masalah. Perizinan semuanya sudah komplit ya. sudah siap ya Terima kasih